Ria Norsan prihatin banjir landa Sintang, minta Pemda proaktif. Kita kemarin ada 4 tempat hari ini di Jawa Banjir ya. Rata-rata di pinggir sungai, memang setelah kita melihat ke lapangan ya, kita sangat prihatin sekali kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir. Nah, sekaligus kita menyerahkan bantuan dari pemerintah provinsi yang hari ini kita serahkan ya, sekitar 15 ton beras, kemudian sebanyak 600 box Indomie atau mie instan, kemudian peralatan kasur, kemudian juga ada makanan siap saji dan juga buka dapur umum ya dari pemerintah provinsi di sini juga. Nah, untuk membantu masyarakat itu membuat masakan jadi, kemudian kita antarkan kepada tempat-tempat yang banjir gitu. Nah, inilah dari kita polisi yang bisa lakukan untuk masyarakat yang menghasilkan. Kami mengimbau kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang juga untuk proaktif membantu masyarakat yang sedang mendapat musibah ya. Mereka ini kan kita lihat rumahnya rata-rata udah tidak bisa menyiapkan makanan ya. Nah, makanya saya minta kepada pemerintah Kabupaten Sintang untuk bisa membantu makanan yang siap.